menjelang Sukan Para ASEAN edisi kelima yang bakal berlangsung 15 hingga 19 Ogos ini. Skuad renang Malaysia sudah bersedia sepenuhnya untuk menggegar kejohanan itu. Meskipun sasaran sebenar masih belum ditentukan, namun kejayaan meraih 22 emas, 20 perak dan 3 gangsa pada temasya tahun lalu menjadi pembakar semangat buat mereka untuk menambah koleksi pungutan pingat kali ini. Giat menjalani latihan sejak Mac lalu, Barisan Perenang Paralimpik Negara akan meneruskan latihan intensif selama seminggu di Shah Alam sebelum menjalani sesi latihan akhir di Hotel Residence Pangi. Dua sesi ini diharap dapat menambah keyakinan mereka untuk memberi yang terbaik sekaligus memberi tantangan sengit kepada pencabar utama Thailand. Kita mengharapkan atlet-atlet kita mampu untuk memberikan prestasi yang terbaik memandangkan persiapan yang dilakukan lebih kurang 6 bulan sebelum ni berbanding dengan program-program yang sebelum ni. Biasanya atlet paralimpik ni hanya dikumpulkan dalam masa sebulan ataupun 2 bulan. Seramai 8 atlet sudah dipilih Majlis Sukan Negara MSN mengikuti latihan sepenuh masa di Bukit Jalil di samping bakal mewakili Malaysia dalam Kejohanan Paralimpik London 2012. MSN turut merangka program jangka masa panjang dan di Sarawak juga ada pusat latihan yang tertumpu kepada atlet dan jurulatih untuk berlatih separuh masa. Ditanya mengenai acara yang bakal disertai atlet renang negara, Muhammad Safrul Shah menegaskan semuanya masih belum diputuskan memandangkan dua negara lagi masih gagal memberikan senarai atlet dan acara yang bakal disertai. Namun semuanya bakal diketahui minggu hadapan. Situasi ini juga menyebabkan negara gagal mensasarkan jumlah pungutan pingat dan hanya akan mengumumkannya pada kem latihan terakhir nanti. Hopefully this time we can help to maintain that level. If not better, we just try and do our best because I think everyone has some athletes are training on their own and they have limited training session. So we just try and do our best and I think the athletes will perform their best for Malaysia. Antara atlet yang dilihat bakal menambah bilangan pingat negara nanti adalah Koh Lee Peng dan Razak Tambi. I just try my best sebab selepas dari korat itu saya langsung tak training. So lepas ni competition ni lepas dua bulan saja dia orang panggil saya training pun tak sampai. Memang duduk camp 2 bulan tapi training tu tak sampai 2 bulan. I just try my best. Kita pun bersedia untuk memang bersedia untuk para game ni lah. Dari pengharapan tu untuk nak mempertahankan apa yang sebelum ni lah. Tercicir di belakang Thailand pada kejohanan tahun lalu untuk menghuni tempat kedua dengan 81 emas, 74 perak dan 46 gangsa adalah pencapaian terbaik kontinjen negara. KL09 kali ini seharusnya lebih bersinar dan acara renang diharap mampu menyumbang kepada kejayaan kontinjen negara. Malaysia! Boleh! Malaysia! Boleh! Malaysia! Boleh!